OJK dorong penerapan governance, risk, dan compliance. Otoritas jasa keuangan melihat sektor usaha saat ini menghadapi berbagai ketidakpastian yang lebih besar dengan beragam resiko baru seperti serangan dunia maya, keamanan cloud, perubahan persaingan, perubahan iklim, krisis geopolitik, dan pandemi COVID-19. Untuk mampu mendeteksi dan mengantisipasi jenis risiko tersebut, OJK meminta pelaku jasa keuangan untuk terus meningkatkan penerapan governance, risk, dan compliance. Anggota Dewan Komisioner sekaligus Ketua Dewan Audit OJK, Ahmad Hidayat menyadari pentingnya GRC terintegrasi dalam upaya mewujudkan sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, kontributif, dan inklusif, serta melindungi konsumen. Apalagi permasalahan yang terjadi belakangan ini terkait dengan market conduct dan investasi yang tidak sehat di beberapa lembaga, semakin mempertegas pentingnya implementasi GRC sehingga kondisi ini tepat untuk meningkatkan peranan GRC sebagai alat untuk melihat kembali bisnis proses yang sudah dijalani selama ini. OJK juga menilai bahwa perubahan mendasar dalam tatanan kehidupan dan model bisnis di era digital menuntut organisasi terus berinovasi mengelola kegiatan bisnis dan operasional untuk mencapai tujuan melalui penerapan maksima tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan dan terintegrasi. Penerapan GRC terintegrasi yang didukung teknologi informasi dan kultur organisasi yang kuat merupakan prasyarat penting dalam mengawal proses pengambilan keputusan yang cepat dan akuntabel.